Hello guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan mencoba memainkan sebuah game simulasi terbaru, yaitu Transport Fever 2. Misi dari game ini adalah menciptakan jaringan transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan antar perkotaan. Kota pertama yang akan kita kerjakan jaringan transportasinya adalah kota Nusa Rimba. Kota ini membutuhkan roti dan peralatan perindustrian untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kita mulai dari roti terlebih dahulu. Ternyata kita menemukan sebuah pabrik roti di dekat kota Nusa Rimba, dan kita juga menemukan wilayah pertanian di dekat pabrik tersebut. Misi pertama kita adalah membuat jalur transportasi untuk mengirimkan gandum menuju ke pabrik roti. Dan setelah itu kita akan membuat jalur transportasi baru yang akan mengirimkan roti menuju ke kota Nusa Rimba. Karena ini adalah pembangunan awal dan karena lokasinya yang masih berdekatan, maka kita akan menghubungkan daerah-daerah ini dengan menggunakan kargo truk. Jaringan transportasi yang pertama sudah kita bangun. Sekarang kota Nusa Rimba sudah terhubung dengan pabrik roti, sehingga kota ini bisa mulai berkembang. Kota lain di sekitar pabrik roti ini yang juga membutuhkan roti adalah kota Mahesa. Kita juga akan membangun jalur transportasi dengan kota ini menggunakan transportasi kargo truk. Thank you.
Setelah kedua kota ini terhubung dengan pabrik roti, sekarang kita akan membangun jalur transportasi bis antar kota Nusa Rimba dan Mahesa. Kita berharap dengan terhubungnya dua kota ini, maka akan mempercepat pertumbuhan kota-kota tersebut. Jalur-jalur transportasi antar kota dan pabrik telah kita bangun. Sekarang saatnya kita akan menghias daerah-daerah sekitar kota, pabrik, dan pertanian ini agar terlihat lebih indah dan realistis. Thank you.
guys, sampai di sini dulu game kita hari ini. Karena ini adalah game baru, saya masih harus banyak mengeksplor dan belajar cara memainkannya. Jadi jika teman-teman punya usulan dan saran, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan sebagai penutup di akhir setiap episode game Transport Fever 2, saya akan membuat perjalanan jalur-jalur transportasi yang telah kita buat tadi dalam first person mode. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa.